melewati jalanan ini, jalanan jembatan, jembatan. Guys, kita sedang berada di perhutanan Situ Si Gangsa. Ini masih alami, banyak pepohonan masih besar-besar.
kita ekspor dulu ya. Masih banyak pohon-pohon besar, terus hewan-hewan pun banyak ya, banyak seperti burung-burung. Buat camping enak, buat camping, buat berburu burung. Kita coba ke arah situnya, coba jalan ke arah situnya. Kita lihat suasana di pagi hari. Nah, mudah-mudahan sunsetnya terpos. Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di daerah Purwakarta ya. Ini sedang di sebuah situ ya. Ini situ namanya Situ Cigangsa yang berada di daerah Muncul Jaya ya, Purwakarta. Ini sebagian suka dipakai mancing teman-teman ya. Situ ini kemarin lagi baru beres acara mancing di sini, sampai 1000 orang lebihan ya yang daftar di sini. Nah, ini sampai airnya surut teman-teman ya. Suasananya masih asri teman-teman. Masih banyak pepohonan. Masih banyak pohon-pohon besar. Banyak burung ya, sini masih terjaga alami ya, jadi enak buat mencari suasana yang sepi ya, buat ngopi itu, buat menghilangkan penat teman-teman ya. Nah, ini situasinya seperti ini. Lumayan ya, ini situnya agak besar juga ya, sampai ujung sana. Ini disebutnya danau buatan, teman-teman ya. Oke, kita eksplor lagi ya ke sebelah sana. Banyak yang suka lari pagi di sini teman-teman, padahal ini sebuah pesawahan ya.
perjalanan ini. Hari pagi. Kemana bawa motor? Itu banyak-banyak sekali. Masih seperti ini teman-teman ya. Saat ini jadi banyak yang berolahraga, jadi di sini keliling-keliling teman-teman ngelilingi situ. Saat ini lumayan juga jauh teman-teman. Tadi saya berjalan dari ujung sana. Dari ujung sana terus ke sana muter. Nah, kebetulan matahari sudah mulai muncul, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Nah, ada anak-anak yang sedang bermain sepeda di sini. Nispa, guys. Teman-teman, sekarang kita lanjut lagi mengeksplor ya, mengeksplor situ si Gangsa ya. Tuh sekarang sunsetnya sudah mulai kelihatan. Tuh sudah mulai kelihatan, sungguh indah sekali. Banyak yang pakai motor dan banyak juga yang pakai sepeda ataupun lari-lari ya, untuk mengelilingi situ Cigangsa. Thank you.
banyak yang mancing di sini, banyak yang mancing. Istirahat. Ternyata di sini banyak saung juga buat beristirahat, kan, buat ngopi, buat rokok ya. Ada bekas orang nih guys, minuman. Oke, kita lanjut mengeksplor lagi ya. Di lumayan luas teman-teman, luas sekali. Cocok buat mancing. Oke, kita menuju ke warung sana ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di sana kita ngopi-ngopi ya. Mudah-mudahan buka warungnya. Kita cari kopi dulu. Karena pagi ini enaknya ngopi sampai santuy menikmati pemandangan di Cetusi Gangsa. Oke teman-teman, kita lanjut ya nanti kalau kita sudah berada di warung. Nah, teman-teman, ternyata di sini kita menemukan sebuah jembatan kayu bambu ya. Ini masih pakai bambu dan ini dicakra, teman-teman ya. Mungkin ini jangan dilewati ya. Karena masih sangat berbahaya mungkin ya. Nah, ya. Jadi kita kalau mau lewat ke sana harus ke jalan yang satu ini. Nah, ini masih dijaga. Kita coba ya lewat sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa melewati jalan bambu ya. Lumayan juga kalau kita kecepur teman-teman, bisa kusut, bisa basah. Nah, di sini ada kali teman-teman ya. Ini buat pengairan ke pembuangan ke sungai dari situ ya. Ternyata di sini masih banyak pohon-pohon besar yang udah berpuluhan tahun ya teman-teman. Dulu di sini lumayan juga cukup rawan ya, karena di sini dipenuhi dengan pohon-pohon jati, suka rawan begal juga katanya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah semakin ramai, jadi jarang ya, jarang. Mudah-mudahan jangan ada lah. Cukup dulu-dulu ya. Nah, ini kita pos keseluruhan dari Cetusi Gangsa ya. Jadi luasnya lumayan. Tadi kita lewat dari sana, muter ke sana, muter. Nah,
sini ketemu di ujung di sini di warung ya, warung si Abah. Lumayan pegal juga temen-temen ya. Aku punya anjing sampai sepatuku kotor temen-temen. Nah ini warungnya temen-temen. Ini ada musola, ada warung, ada tempat jaga juga. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak videonya. Jangan lupa di support ya. Salam sehat segala, salam lestari. Terima kasih.